Bali. Oh, I miss you so much. Destinasi wisata yang kita semua udah tahu, memiliki keanekaragaman alam dan juga budaya yang beragam. Di Januari kemarin, gue diundang Locavore, salah satu restoran terbaik di Indonesia, buat ikutan program terbarunya, Where Chefs Sleep. Di mana Locavore ngajak kita untuk mengalami full Locavore experience. Mulai dari foraging, menikmati makanan dari restoran mereka, dan menginap di beautiful villa yang mereka sudah siapkan. Saya sama Elke sama Pak Koman dari Komaneka. Thanks for coming over to Ubud. The whole idea about this trip is trying to get to know you better and for you to get to know us a little better. And I promise a few times to some of you about foraging. So we planning to do a foraging. Maybe. The gossip is we're gonna do foraging. The gossip is we're gonna visit the lab. The gossip is like we promise you we will yeah a lot of food. Get a lot of gossip. Eh? A lot of gossip. I say it all. Hari pertama kita disambut sama tim Locavore di Komaneka at Bisma Ubud buat nyicipin makanan dari Locavore to go, burgers and hot dogs, dan juga cocktails dari mixologis favorit kita, Raka. Selain gua, Locavore juga ngundang beberapa influencer F&B di Indonesia dengan latar belakang yang berbeda juga. Jujur aja, gua bingung kenapa gua ada di sini. Komaneka at Bisma Ubud jadi tempat kita menginap selama di Bali. Pemandangan yang indah menyatu dengan alam membuat kami yang tinggal sangat-sangat nyaman. Pak Koman, ownernya, adalah seorang art dealer yang suka merangkul seniman-seniman muda untuk mendisplay karya mereka di seluruh sudut villa. Yang uniknya, Locavore udah nyiapin kamar yang berbeda sesuai dengan profil masing-masing tamu. Contohnya gua, disediakan buku award-winning restoran tempat gua kerja dulu. Very creative. Jadi Komaneka itu awalnya adalah sebuah art gallery. Itu mulai dari tahun 98, dibuka di Jalan Manggi Forest, di mana galeri itu adalah spesial untuk memajang karya-karya pelukis up and coming yang baru, yang belum terkenal, kita siap berusaha perkenalkan ke dunia luar. Kemudian berkembang seperti tadi itu, selain art, kemudian berkembang jadi kuliner. Gitu. Jadi kita juga kerjasama dekat dengan Locavore karena kita tadi itu punya idealisme dan ide yang sama mengenai hospitality ini. Pagi harinya sebelum foraging, kita sarapan di Locavore to go. Di sini kita menikmati cold cuts, croissants, dan juga sandwich dari Locavore to go yang letaknya nggak jauh dari restoran utama mereka. After that delicious breakfast, waktunya kita pergi foraging bareng tim Locavore. Kita pergi ke daerah Payangan yang letaknya nggak jauh dari Ubud, ditemenin bareng Pak Bos, forager dari Locavore. Di sini kita nemuin ingredient-ingredient lokal yang sering dipakai Locavore untuk membuat menu makanan mereka yang unik. Gua nemuin berbagai tanaman yang gua sendiri aja bingung, ini apa? Dan ternyata bisa dimakan langsung tanpa harus diolah, seperti kijata berry, orang bahan dari shirataki, jamur laron, sampai markisa raksasa. Ini trijata berry. Kalau orang sini biasanya masak pepes pakai ini, pepes ikan. Ya, sama yang muda itu biasanya dipakai, kalau di Locavore dipakai pickle. Ini yang udah matang, dia lebih manis.
Makanya kita dapat tiga rasa dari sini. Kalau dibikin untuk ikan, biasanya pepes ikan ditumbuk dulu yang muda. Ini namanya porang. Dia jenis elephant feet juga. Ada yang porang itu ada 4 jenis. Ada iles-iles, ada porang. Yang biasa ditanam di sini cuma yang umum porang dan suweg kalau di Bali. Itu yang buat nasi itu ya, seratak. Iya, bisa. Terus biasanya ya di yang biasa diekspor ke Jepang. Iya. Untuk kosmetik juga bisa. Iya, ntar gininya di bawah. Umbinya. Iya. Nanti di sana ada umbinya yang udah kita angkat. Setelah kita berkeliling melihat berbagai tumbuhan, Pak Bos ajak kita buat lihat proses pembuatan dari tuak yang terkenal sekali di Bali. Dari proses ngambil air niranya untuk diolah menjadi gula atau didiamkan menjadi tuak selama beberapa hari. Sampai kita nyobain cukanya yang sudah didiamkan selama 1 tahun. Akhirnya salah satu bucket list gue juga terpenuhi di sini. Gue nyobain ulat sagu, langsung diambil dari batangnya. Yang ternyata rasanya itu kayak mentega, gak pernah gue bayangin sebelumnya. Kita juga nyobain capung, ulat pisang, dan madu dari lebah kayu. Langsung banyak. Cabut kepalanya. Tastes like chicken. Creamy. Creamy dia. Langsung. Udah kan? Ya. Aku coba satu yang dia dibuang. Boleh bantu aku? Oke, sama kepala kan ya? Iya. Dicabut. Nanti takutnya nyangkut, Mak. Kepalanya juga dibuang. Bisa masuk ke kuping. Bisa ngontrol. Bisa ngontrol. Tetap loh dia. Semua kaki. Komando. Ini semua kaki udah nih. Ini udah. Ini di mana juga. Ini udah. Ya, kayak udang, Mak. Ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Masa kayak udang. Oh, kaki ini. Setelah kita foraging, everybody is hungry dan butuh nasi. Kita langsung makan siang di restoran Nusantara by Locovore. Kita nyobain makanan Indonesia yang sudah terlupakan dan langka dibuat dari dapur tradisional Bali. Salah satunya bebek tanah, resep keluarga Chef Putu yang berasal dari Payangan, tempat kita foraging tadi. Malam akhirnya tiba. After a long day, we need a good dinner pastinya. Dimana lagi kalau bukan di Locovore. Kita disajikan belasan dish dari menu terbaru mereka, The Fourth Wall. Beberapa bahan yang kita lihat tadi siang juga dipakai dalam makanan-makanannya. Menu Locovore selalu original dan enak. Gak heran mereka dinobatkan jadi salah satu restoran terbaik di Asia. Yang paling berkesan buat gua adalah a dish dari Palm of Heart pakai roasted canary nuts and koji emulsion. Rasanya enak dan spesial karena gua nggak pernah tahu ternyata ada Palm of Heart di Indonesia. Tasted really amazing. The very first one, the palm heart. Gue paling gue demen texture. Sungguh malam yang indah di Ubud. Good friends, good food, good times.
Sekarang gue ngerti kenapa Locavore itu lebih dari sebuah restoran. Menjadi bagian untuk mengenal lebih dalam potensi alam dan budaya Indonesia adalah suatu kebanggaan tersendiri buat gue sebagai Indonesian Chef. Dengan acara Where Chefs Live ini, gue jadi lebih tahu bahwa ingredients di Indonesia sangat beragam dan memiliki potensi yang luar biasa. Thank you Locavore and Comaneca for inviting me. Go local or go home!